Hot FM. Katanya dia terpaksa merayu kepada tuan kambing berkenaan. Ada tuan kambing kat situ. Apa ni? Hari Isnin, cabaran baru guys. Tada! Weh, kita baca berita. Nak cakap apa ni? Mak, baca je. Aduh. Maksudnya apa bini? Cabaran ini mak akan baca berita. Hai, baca je mak. Oh, baca aja, tapi terbaca berita kan? No. Baca aja sini kan. Nak cakap, cakap apa, apa ni? Apa ini? Mak, baca aja. Sepanjang seminggu mak kena buat benda ni. Mak kena baca berita. Yang pertama sekali kena confident. Okey. Ha, tulis mak, tulis. Okay. Kalau tak tulis nanti lupa. Okay. Yang kedua kena buat exercise. Confident? Yang ketiga kena baca dulu skrip. Baru kita boleh sampaikan dengan terbaik. Okey, dia ada macam MCO lah. Hmm. So, okay. Dia berita yang serius. Yeah. Okay. Daripada senyum tu, baru tukar muka ke serius. Oh, dari senyum, salam sejahtera, baru tukar serius. Dah sekejap, satu second, baru start. Okey. Bismillah dulu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, bukan keluar. Dalam hati. Okey, baru start. Okay. Assalamualaikum balik ya. Okey, 1, 2, 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Brisbane mengenakan setekat selama 3 hari bermula hari ini membabitkan lebih 2 juta penduduk. Ini adalah penutupan kedua Brisbane tahun ini selepas 7 orang positif COVID-19. We are like conversing to the audience as we imagine that the camera is our audience. Okay. So it's easier macam kalau kita pandang kita nak sampaikan tu kita anggap kamera ni kita punya apa penonton. Kelaporan sukan. Berusia 14 tahun namun pemilik tubuh kecil ini Muhammad Hakim Danish Ramli bukan remaja biasa-biasa geng. Sebaliknya pelajar sekolah menengah kebangsaan Sultan Mansur Kuala Terengganu itu merupakan juara kejohanan permotoran SIC Mini GP musim pertama 2020 yang melayakkannya bersaing pada kejohanan Idemitsu Asia Talent Cup ATC 2021. Beliau membuktikan kemampuan apabila meraih tempat di podium pada perlombaan pertama dan kedua di liter antarabangsa Lusail, Qatar semalam. Ya yo ye. Ya yo ye. Tarik nafas. Ya yo ye. 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 Ya yo ye. Ya yo ye. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, walaupun secara keseluruhan tren penularan COVID-19 menurun, tetapi ada beberapa negeri menunjukkan status turun naik dan peningkatan kes. Now, you tengok expression, facial expression, yeah. I punya kening selalu naik. Setiap permulaan sentence, mana perkataan yang you nak tekankan, kening tu memainkan peranan untuk ingatkan you, perkataan ni you kena tekankan. Mereka juga perlu mematuhi SOP ditetapkan iaitu menjalani ujian kalitan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum. Dah kening saya cikgu. Dan terus ternaik-naik. Automatik ke? Ha. Ketibaan pelancong bagi Januari hingga Mei meningkat sebanyak 48% berbanding tempoh sama tahun. 4.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pasaran jarak dekat iaitu pelancong dari negara. You think this one is easy? Yeah? Mak, tak apa kan, boleh support you. Tapi kelakar faham tak? No, you think it's a joke? You think I'm joking? Mak, ni punya pressure sangat. Kita kan funny-funny selalu funny-funny. Aku belum tidur tau. Okay. Guys, tak sabar-sabar kita nak mendengar. Makanan. Okay, standby mic. Standby everyone. Dah nak lay eh? Okay. In 5,
4, 3, 2, 1. Buletin Hot bersama saya Mark Adam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sanggup bersusah payah membina tempat pelindungan kerana minat dan sayang pada haiwan. Itu yang dilakukan seorang individu di Nepal dengan kira-kira 300 haiwan miliknya. Antara binatang peliharaan masih mumani seekor anak kambing yang diselamatkan daripada disembelih pada Disember lalu di Aqua Pidenti. Katanya dia terpaksa merayu kepada tuan kambing berkenaan untuk melepaskan haiwan tersebut. Tambah mani minatnya terhadap haiwan wujud sejak kecil lagi. Dan dia pernah bekerja sebagai penjara haiwan di sebuah sarkas. Setelah mencapai usia 30 tahun, dia memulakan hidup baru dengan membuka sebuah ladang di kawasan kampung. Bergelar juara persorangan lelaki kejuaraan All England, manakala beregu wanita Pearly Tan dan M Tinaan pula menerima RM15 selaku juara terbuka Switzerland. Insentif disampaikan Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria dalam satu majlis di Akademi Badminton Malaysia. Bukti Kiara. Li Zijia ketika ini menghuni ranking ke-8 dunia dan menyasarkan kedudukan 5 terbaik dalam tempoh 2 tahun mendatang. Menyifatkan semakin matang serta berusaha mengendalikan tekanan yang diletakkan. Terbaik, Mak. Kita memang sangat-sangat bangga dengan Mak kerana dia berjaya buat cabaran ni. Nampaknya dia mungkin dia belum selesa. So macam tadi masa dia duduk tadi dia macam nak kena ulang banyak kali kan ada dia sangkut-sangkut, tapi bila dia dah berdiri ni dia rasa confident. Ya, dan dia ada gesture tu yang sampai penting. sampai dia sebut bukti Kiara. Padahal bukit Kiara. Yes. Kita ada berita tanggapan, berita tergempar yang saya baru dapat sekarang ni. Betul? Okey. Beritanya adalah Hot FM.